Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pelaku usaha UMKM di lingkungan Kecamatan Buah Batu Bandung yang kami hormati, pada kesempatan ini kami tim dosen Prodi Digital Marketing Universitas Telkom akan sharing mengenai teknik dan strategi marketing online bagi UMKM. Sharing ini dilaksanakan dalam rangka pengabdian masyarakat sebagai salah satu tridharma perguruan tinggi. Sebelum saya masuk ke dalam materi marketing online, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Materi ini akan dibagi menjadi dua bagian yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Astri Wulandari SEMM dan saya Betani Suryawardani SEMM. Online marketing atau pemasaran secara daring bisa didefinisikan sebagai semua upaya pemasaran menggunakan perangkat elektronik atau internet dengan beragam taktik pemasaran, di mana perusahaan dapat berkomunikasi dengan calon konsumen melalui media online. Ada beragam akses untuk para calon konsumen agar dapat melihat penawaran Anda, yaitu website, blog, media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Online marketing adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk menggunakan media digital atau internet. Tujuan online marketing adalah untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara cepat. Seperti yang kita tahu, penerimaan teknologi dan internet di masyarakat sangat luas, sehingga tidak heran kegiatan pemasaran secara daring dijadikan pilihan utama oleh perusahaan-perusahaan saat ini. Setiap perusahaan akan berusaha untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat atau calon konsumen menggunakan berbagai macam strategi. Pada dasarnya, kedua pendekatan pemasaran baik online marketing maupun offline marketing sama-sama bertujuan untuk meningkatkan profit perusahaan. Berikut beberapa perbedaan antara online dan offline marketing. Yang pertama adalah target pemasaran. Berbeda dengan offline marketing, online marketing memiliki target pemasaran yang sangat luas. Tidak hanya di satu daerah saja, perusahaan dapat memiliki target pemasaran nasional, bahkan internasional. Pemanfaatan internet sebagai media pemasaran berdampak pada jangkauan yang didapat dari online marketing lebih terbuka lebar. Yang kedua adalah cara komunikasi. Interaksi yang terjadi pada marketing secara offline hanya bersifat satu arah, sedangkan melalui online marketing, perusahaan dapat mengetahui respon orang-orang yang melihat iklan yang ditayangkan melakukan ads analytics. Jika hasilnya tidak memuaskan, perusahaan dapat mengevaluasi apa kelemahan iklan sehingga dapat diperbaiki dan dipasarkan ulang untuk memperoleh hasil yang memuaskan. Yang ketiga adalah waktu dan biaya. Pemasaran secara offline banyak memakan waktu dan biaya. Sedangkan melalui online marketing, proses pembuatan iklan dapat dilakukan lebih cepat. Perusahaan dapat menentukan sendiri kapan waktu beriklan, berapa lama akan beriklan, dan proses pembuatan iklan dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Perusahaan juga dapat mengatur berapa budget iklannya dan menentukan sendiri jangkauan iklannya. Dengan online marketing, semua dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Berikutnya adalah orientasi online marketing. Pada dasarnya, online marketing dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama business to business atau B2B digital marketing. Pemasaran digital B2B berfokus untuk menarik perhatian para perusahaan yang membutuhkan produk atau jasa Anda. Maka dari itu, diperlukan website yang berisi informasi penting dan menunjang bisnis, perusahaan juga dapat menggunakan Search Engine Optimization atau SEO untuk optimasi website dan konten, serta memaksimalkan media sosial. Yang kedua adalah Business to Customer atau B2C Digital Marketing. Pemasaran digital B2C dilakukan untuk menarik perhatian konsumen yang lebih santai dan bisa dilakukan dengan berbagai gaya. Sebenarnya untuk strategi digital marketing B2C tetap sama dengan B2B,
yaitu menggunakan website, optimasi konten dengan SEO, hingga menggunakan media sosial. Tapi ada satu lagi strategi yang bisa dijalankan, yaitu memberikan promo secara terang-terangan di dalam website atau media sosial. Untuk online marketing B2C, memang harus bisa menarik perhatian lebih banyak tipe orang dan lapisan masyarakat. Itulah mengapa B2C selalu mengharapkan ide-ide baru nan segar agar bisa lebih banyak menarik perhatian konsumen secara langsung. Selanjutnya saya akan membahas salah satu kasus strategi UMKM yaitu Maice. UMKM keripik asal Bandung ini telah melebarkan bisnisnya di berbagai negara hingga ke Amerika Serikat. Berfokus pada penjualan di 3 negara yaitu Cina, Malaysia, dan Australia, Maice bahkan telah memiliki omset 3 miliar setiap bulannya. Di mana sebelumnya di tahun 2010 sampai 2011 hanya memiliki omset ratusan juta. Hal yang perlu kita lihat adalah jalur distribusi yang digunakan. Maice pada awalnya menjual langsung pada konsumennya. Jalur distribusi produsen kepada konsumen atau kita kenal dengan istilah zero level distribution. Caranya dengan mengerahkan mobil-mobil yang membuka kap belakangnya dan memajang banyak keripik Maice. Mobil tersebut memilih tempat parkiran di pinggir-pinggir jalan yang ramai dan peningkatan yang cepat terjadi pada fase kedua yaitu penggunaan sistem reseller secara online. Perlu kita pahami di awal bahwa penggunaan reseller dan dropshipper merupakan jenis-jenis distribusi tidak langsung. Semua jenis ini merupakan perpanjangan penjualan produsen sampai nantinya diterima oleh konsumen. Mengapa strategi ini membuat Maice naik kelas dengan cepat? Maice menggunakan strategi jalur distribusi dengan reseller. Itu berarti Maice sebagai produsen menjual barangnya kepada perorangan atau perusahaan untuk dijual kembali kepada konsumennya. Apa bedanya dengan sistem dropshipper? Anda yang ingin ikut dalam jalur distribusi Maice ini tidak perlu membeli di awal seperti reseller. Mengapa harga yang diberikan kepada reseller cenderung lebih murah dibandingkan dengan dropshipper? Hal ini dikarenakan pembelian reseller haruslah dalam jumlah lebih banyak atau tidak dibeli satuan. Sedangkan dropshipper dimungkinkan pembelian dengan jumlah satuan, sehingga penggunaan jalur distribusi dropshipper ini dapat disebut bisnis to customer atau B2C. Sedangkan sistem reseller merupakan salah satu implementasi dari strategi B2B. Dropshipper juga tidak membutuhkan modal dan prosedur yang kompleks dalam mengirimkan barang ke konsumen, karena pengiriman barang ke konsumen dilakukan oleh pihak penjual. Dari strategi inilah mungkin bisa menjadi inspirasi untuk Bapak Ibu dalam melakukan hal yang serupa dengan success story Maice. Untuk memulai pemasaran menggunakan media online, terdapat beberapa hal yang perlu disiapkan. Pertama, siapkan alat yang digunakan untuk melakukan pemasarannya. Beberapa alat bantu yang dapat digunakan dalam online marketing seperti website, akun media sosial, identitas brand dan produk, unggahan blog, jejak online yaitu review, feedback dari pelanggan dan lain-lain. Dalam dunia online marketing, alat bantu ini merupakan aset bagi Anda, jadi kelolalah dengan baik. Yang ketiga, perusahaan dapat memulai mengunggah dan selanjutnya mengevaluasi setiap unggahan di website ataupun sosial media yang dimiliki. Tentukan mana yang memberikan feedback dan fokuslah dalam beberapa aset yang memberikan feedback yang baik bagi bisnis Anda. Langkah selanjutnya yang dapat dilakukan adalah masuk dan bergabunglah dengan forum marketplace publik. Usahakan profil bisnis perusahaan Anda bagus karena akan berpengaruh terhadap citra merek Anda. Kebutuhan akurasi marketing di ranah digital termasuk hal yang penting bagi sebuah merek bila ingin bersaing saat ini. Online marketing menjadi pintu sekaligus jalan bagi sebuah merek agar dapat berkembang dan juga tuntutan di era perkembangan teknologi yang semakin masif saat ini.
Dengan mampu mengoptimalkan online marketing, maka kesempatan untuk meningkatkan penjualan semakin terbuka lebar. Sebab online marketing memudahkan. Yang pertama, dimulai dari website. Untuk dapat mengoptimalkan kegiatan online marketing, maka hal pertama yang harus merek Anda miliki adalah website perusahaan. Memiliki website perusahaan pun tak boleh asal punya, tapi harus dapat benar-benar mewakili jati diri merek Anda. Sebab, website adalah wajah merek Anda. Lengkapilah website Anda dengan berbagai informasi yang diperlukan oleh konsumen. Yang kedua, aktif di media sosial. Aktif di media sosial sudah menjadi keharusan bagi sebuah merek saat ini. Bukan hanya sekedar media berinteraksi, media sosial juga telah berfungsi sebagai alat branding, bahkan selling. Selain itu, aktivasi media sosial juga dapat dikolaborasikan dengan website perusahaan Anda. Yang ketiga, membuat aplikasi mobile. Seiring kemajuan teknologi, maka manusia kian merasa dimudahkan untuk kegiatan apapun. Kini, hampir semua aktivitas dapat dilakukan lewat genggaman tangan atau smartphone. Untuk itu, langkah selanjutnya dalam mengoptimalisasi digital marketing adalah dengan menyediakan aplikasi mobile. Cukup sekali klik, konsumen sudah dapat berinteraksi dengan merek Anda. Mulai dari kegiatan membeli produk atau jasa, atau sekedar mencari informasi. Beri juga hadiah yang berkaitan dengan produk Anda bila konsumen dapat menyelesaikan permainan yang ada di aplikasi mobile tersebut. Yang keempat, memasang banner iklan dan video. Tak hanya mengubah kebiasaan masyarakat, internet pun nyatanya dapat mengubah gaya promosi sebuah merek. Lihat saja papan iklan banner atau billboard yang biasa Anda lihat di pinggir jalan. Kini telah tersedia di internet. Bahkan bila memanfaatkan Google Ads, iklan banner merek Anda akan ditempatkan otomatis sesuai dengan target market yang Anda inginkan. Dan yang perlu diingat, dari keempat langkah tersebut, Anda harus dituntut kreatif dan berpikir cepat mengikuti perkembangan serta perubahan-perubahan yang terjadi di dunia digital. Sebab, bila aktivitas online marketing relatif monoton, maka pelanggan pun dapat melupakan merek Anda dan beralih ke merek yang lain. Tentunya ini dapat menjadi bumerang bagi merek Anda bila tidak dapat mengoptimalkan online marketing dengan baik. Baiklah, demikian materi bagian pertama yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Dr. Asri Wulandari. Strategi atau trik online marketing. Online marketer atau pemasaran daring terbaik adalah yang memiliki gambaran jelas tentang bagaimana setiap kampanye online yang dia miliki mendukung tujuan penawarannya. Bergantung pada tujuan strategi pemasaran mereka, online marketer dapat membuat kampanye yang lebih besar melalui media gratis ataupun berbayar. Misalnya, seorang content marketer biasanya dapat membuat serangkaian postingan blog yang berfungsi untuk mengajak. Social media marketer berfungsi membantu mempromosikan postingan blog melalui post berbayar dan organik di akun sosial media. Tugas email marketer adalah membuat email campaign untuk dikirimkan kepada calon customer agar tertarik dengan penawaran yang ditawarkan. Search Engine Optimization atau SEO. SEO adalah upaya untuk mengoptimalisasi sebuah situs agar mendapatkan peringkat teratas dari hasil pencarian. Untuk menjadi peringkat teratas, Anda perlu memahami bagaimana sistem mesin pencari. Media yang dapat digunakan seperti website, blogs, dan infografis.
Ini adalah proses mengoptimalkan situs web Anda untuk mendapatkan peringkat tertinggi di halaman hasil mesin pencari, sehingga meningkatkan jumlah traffic organik yang diterima situs web Anda. Content marketing. Content marketing merencanakan, membuat, serta membagikan konten tentang perusahaan. Hal tersebut untuk menarik pembaca mengetahui bisnis dan memotivasi mereka untuk menjadi pembeli. Konten ini dapat dibuat dalam bentuk unggahan blog, media sosial, artikel, e-book, infografis, serta brosur online. Istilah ini menunjukkan pembuatan dan promosi aset konten untuk tujuan menghasilkan brand awareness, pertumbuhan traffic, perolehan prospek, dan pelanggan. Media yang dapat digunakan untuk strategi konten pemasaran bisa melalui postingan blog, e-book, dan artikel, infografis, bahkan brosur online. Sosial media marketing dalam prakteknya adalah mempromosikan merek dan konten Anda di media sosial untuk meningkatkan brand awareness, mengendalikan traffic, dan menghasilkan prospek untuk bisnis Anda. Media yang dapat Anda gunakan dalam pemasaran media sosial meliputi Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Snapchat, Google, WhatsApp, dan sebagainya. Media sosial merupakan sarana untuk membesar-besarkan brand. Akan tetapi, pada awalnya, fokus saja dulu terhadap satu media sosial untuk mempersingkat waktu, biaya, tenaga manusia, dan ilmu. Lalu, tentukan kepribadian yang Anda gunakan dalam media sosial, seperti formal atau semi-formal. Pay-per-click atau PPC adalah metode untuk mengarahkan traffic ke web Anda dengan membayar setiap klik. PPC yang umum digunakan adalah Google AdWords yang memungkinkan Anda membayar dan mendapatkan slot teratas pada pencarian Google dengan hanya per klik. Affiliate marketing adalah sebuah jenis iklan di mana Anda dapat mempromosikan penawaran atau layanan di situs web orang lain. Ada beberapa aplikasi affiliate marketing, yaitu hosting video ads dengan YouTube dan mengupload link affiliate. Anda bermitra dengan layanan atau situs orang lain untuk membuat komisi dengan merujuk pembaca atau mengunjung ke bisnis Anda. Contohnya, hosting video ads dengan YouTube. Native ads adalah bentuk konten berbayar yang ditampilkan dalam bentuk yang memiliki kemiripan dengan konten media dan penempatannya. Konten yang terlihat dan berfungsi seperti bagian dari media yang terikat. Contohnya, promote post di Instagram dan Facebook. Native ads mengacu pada iklan utama berisikan konten yang ditampilkan pada platform media bersama konten non berbayar lainnya. Salah satu postingan yang disponsori oleh BuzzFeed, contoh yang bisa kita ikuti. Tetapi, banyak juga orang yang menganggap iklan di media sosial diragukan keasliannya. Otomatisasi pemasaran merupakan teknik otomatisasi tugas-tugas secara berulang. Tugas-tugas seperti alur pekerjaan, susunan unggahan konten, serta laporan kampanye, otomatisasi ini dapat dilakukan di kanal digital seperti email dan media sosial. Otomatisasi pemasaran mengacu pada perangkat lunak yang berfungsi untuk mengotomatisasi operasi pemasaran dasar Anda.
Banyak departemen pemasaran dapat mengotomatisasikan tugas-tugas berulang yang seharusnya mereka lakukan secara manual, seperti susunan postingan sosial media, mengupdate daftar kontak, memimpin alur kerja, dan laporan kampanye. Email marketing. Beberapa perusahaan menggunakan email marketing sebagai jembatan untuk berkomunikasi dengan customer. Email sering digunakan untuk mempromosikan konten, potongan harga, dan sebuah acara, serta mengarahkan calon konsumen untuk mengunjungi website Anda. Ada beberapa tipe email yang bisa Anda gunakan untuk melakukan campaign email marketing, yaitu 1. Mengikuti bulletin blog. 2. Menindaklanjuti email pengunjung website yang mengunduh sesuatu. 3. Email sapaan untuk customer. 4. Promosi liburan untuk program pendapatan member. 5. Tips atau email yang serupa untuk pengasuhan konsumen. Baiklah, sekian materi untuk kali ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya Dr. Astri Wulandari beserta rekan saya Bitani Suryawardani SEMM mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.